Oke guys, selamat datang di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi airdrop terus wallet lagi dengan nama tokennya Warcrop Token atau token yang berasal dari jaringan Kim. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like channel ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah guys, kita langsung saja ke bahasannya. Jelajahi meta versi baru dengan Warcrop New York. Warcrop New York adalah infrastruktur cloud blockchain yang paling canggih dan aman dengan jaringan komputasi awan terpisah yang dapat diskalakan tanpa batas, memimpin pembangunan masa depan yang terdesentralisasi pada rantai pintar Binance. Apa yang dapat dilakukan oleh aplikasi jaringan Warcrop? Interoperabilitas lintas rantai yang inovatif, struktur rantai sisi utama multilevel yang elegan, skalabilitas tak terbatas, memimpin di era blockchain 3.0 dengan teknologi lintas rantai yang unik. Rangkaian lengkap alat pengembangan aplikasi untuk lapisan blockchain terdesentralisasi yang mendasari agar sesuai dengan berbagai kebutuhan pengembang. Untuk pra penjualan token ini masih 58 hari lagi, dan untuk daftar harga satu war token itu $3 atau 3 USD. Token Warcrop New York akan muncul di bursa Pancaswap pada 1 Januari 2022. Bagi yang ingin membeli 0,01 BNB itu akan mendapatkan 250 token war, dan maksimal beli 5 BNB akan mendapatkan 125.000 token war. Di sini kita akan diberi kesempatan untuk mengklaim 10 war token untuk 100.000 orang pertama. Untuk rujukan, kalian masukkan alamat BNB Smart Chain sini, lalu dapatkan tautan referensi, kemudian klik salin dan bagikan ke media sosial. Rujukan untuk mendapatkan 45% BNB ditambah 100% token war per airdrop, dan beli rujukan tanpa batas. Baiklah guys, kita langsung mengklaim token ini. Kalian klik dan salin dan masuk ke Trust Wallet. Sini kalian klik dapp. Kemudian tempelkan. Dan pilih BNB Smart Chain. Kita geser ke bawah. Dan untuk mengklaim kalian klik di sini. Klik connect, untuk pembelian itu kita akan dikenakan 0,003 BNB ditambah dengan nepi 0,00066 BNB. Baiklah, kita akan langsung profit saja.
Kemudian kita cari BSC scan-nya, smart contract-nya. Kalian klik. Kembali. Untuk total supply token WAR ini adalah 10 juta token, dan untuk holder saat ini masih 691 holder. Kita lihat dulu orang-orang yang mengklaim token ini. Di sini banyak yang melakukan claim airdrop dan juga ada yang melakukan pembelian token seperti di sini. Detik yang lalu, nah berarti masih terus ini teman-teman. Ada yang melakukan pembelian sampai 250 token. Baiklah, kita salin alamat kontraknya dan kembali ke wallet. Di sini kalian klik menu, di sini menu atas kanan, kemudian salin, tempel, kemudian add custom token, kemudian klik menu Ethereum dan pilih smart chain, lalu tempelkan kontraknya di sini. Klik paste. Kemudian kita klik done. Di sini kita akan mendapatkan 10 token WAR. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih.